Assalamualaikum. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Nah, teman-teman, sekarang saya mau bikin tutorial yaitu membersihkan ini teman-teman. Membersihkan bibit. Apa namanya ini teman-teman? Oh, maaf, bawang sirih merahnya ya teman-teman. Nah, ini sekarang saya bersihkan dulu karena di sini terlalu rimbun ya teman-teman. Nah, tapi teman-teman ingin tahu kan? Nah, sekarang saya juga sudah bikin bibit, yaitu sirih merahnya ini. Saya bikin yaitu 8 botol aqua teman-teman. Nah, teman-teman, simak terus ya Wahyuni Channel teman-teman. Nah, teman-teman, ini dia teman-teman. Ini tempatnya kan di ember. Ini kan maunya saya bikinkan cagang ya, biar merambat ke atas ini. Iman-iman ini teman-teman, biar kelihatannya lebih indah dan cantik ya bawang. Ini teman-teman kok bawang merah, sirih merahnya. Nah, ini dia teman-teman. Nah, tapi teman-teman saya perlihatkan, saya sudah bikin bibitnya yaitu 8 botol aqua teman-teman. Bener ya 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 botol aqua teman-teman. Nah, sekarang saya perlihatkan kepada teman-teman ya. Nah, ini dia teman-teman. Ini nanamnya saya pakai media air lagi ya. Ini saya pakai gelas botol aqua, saya pakai media air lagi ya. Nanam sirih merah pakai media air sebanyak 10 botol. 10 botol aqua teman-teman. Nah, ini dia teman-teman ya, simak terus. Nah, cara penanamannya. Nah, tapi teman-teman, setelah ini tumbuh, nah, saya belum tahu dipakai apa ya teman-teman ya. 10 botol aqua ini saya bikin bibit yaitu sirih merah. Mudah-mudahan akarnya subur ya, tambah banyak yang pernah saya videokan dulu. Nah, ini dia teman-teman. Ini sudah saya tanam pakai media air lagi. Nah, siapa tahu teman-teman nanti setelah ini subur, siapa tahu teman-teman semuanya yang membutuhkan, nanti saya akan kirimi ya satu persatu. Tapi setelah subur seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kan dulunya kan saya pakai media air, sudah tumbuh akarnya banyak, saya pindahkan ke pot. Nah, ini jadinya saya pakai media tanah, jadinya seperti ini teman-teman, subur ya. Nah, teman-teman, nanti setelah ini saya bikin 10 gelas aqua pembibitan yaitu pakai media air. Setelah akarnya banyak, siapa tahu tumbuh seperti ini, saya pindah lagi ke media tanah. Nanti kalau teman-teman ada yang membutuhkan, nanti tinggal kasih alamatnya ya teman-teman, pasti saya akan kasih seperti ini. Nah, tapi setelah subur seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau belum subur saya belum berani ngirim, takutnya kan mati nantinya. Tapi ini sudah subur teman-teman. Ini dulunya di media air. Nah, karena akarnya sudah panjang dan subur, jadinya saya pindah ke media tanah. Nah, jadinya subur banget ya teman-teman, jadinya seperti ini ya. Nah, tunggu teman-teman ya video saya selanjutnya. Nah, ini teman-teman, simak terus, yaitu penanaman sirih merah pakai media air lagi, karena ini saya bikin pembibitan 10 botol aqua teman-teman. Ya, mudah-mudahan semuanya berhasil ya. Tapi maaf teman-teman, saya kan harus ngasih tahu pada teman-teman. Nah, ini kalau bikin pembibitan sirih merah pakai media air, dicoba ya, siapa tahu berhasil. Nah, simak terus ya teman-teman. Inilah sirih bawang, sirih merah teman-teman. Ini di bawahnya juga merah ya daunnya, seperti ini. Dan di atasnya seperti ini teman-teman. Ini kalau sudah tua warnanya seperti ini. Ini yang masih muda, ini kan baru belum begitu tua, jadinya daunnya seperti ini, tapi bawahnya merahnya merah seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah tua ya ini
cantik kan ya teman-teman. Dan ini pun diperlukan sama teman-teman juga ya, karena ini kan dipakai obat ya untuk penyembuhan teman-teman. Insya Allah, mudah-mudahan siapa yang memerlukan nanti mudah-mudahan dapat ya teman-teman. Ini masih tahap pembibitan. Nah, teman-teman simak terus ya Wahyuni Channel. Bikin tutorial membersihkan ini teman-teman, yang daunnya kuning-kuning. Sekalian saya bikin tutorial yaitu nanam sirih merah pakai botol aqua aja. Nah, ini teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman suka yang lihatnya. Nah, setelah ini tumbuh lagi teman-teman akarnya, saya akan videokan lagi ya. Biar seperti ini ya teman-teman. Nah, ini sudah tumbuh subur. Nanti kalau teman-teman memerlukan, pasti saya akan kirim ya. Biar subur seperti ini dulu ya. Nanti di jalan tuh biar tak mati bibitnya. Nah, teman-teman simak terus Wahyuni Channel. Dukung terus ya videonya Wahyuni Channel. Jangan lupa subscribe-nya, like dan share-nya kepada teman-teman semuanya ya. Nah, dukung terus ya. Cukup sekian dulu dari saya Wahyuni Channel. Jangan lupa subscribe-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.